Sebuah kejadian tidak biasa dialami oleh Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta yang kini menjadi anggota DPR RI. Dalam video, saat ia ingin menolong seorang pria lanjut usia yang sedang menggendong kayu bakar, Dedi justru menerima perlakuan tidak menyenangkan dari anggota keluarga pria tersebut. Hal ini bermula dari Dedi yang menghampiri seorang kakek di pinggir jalan. Diketahui, kakek-kakek yang menggendong kayu bakar itu adalah penjual kue serabi. Keduanya lalu berjalan ke arah rumah petak milik sang kakek. Namun, belum lama Dedi berada di dalam, seorang perempuan parubaya muncul dan langsung memarahi anggota DPR tersebut. Ngajak ngobrol si bapak. Iya, ya nang, kok di kamera? Ini mah bapak saya, kenapa? Ya, saya nanyain jualan sorabinya sehari dapat berapa? Ya dia nggak tahu, yang tahu ibu. Iya, saya mau nanya sama ibunya. Iya, tapi jangan gitu-gitu banget, biarinlah. Loh, ini mah rahasia kami, mau berapa penghasilan kami. Tetapi, perempuan tersebut seolah tak senang, lalu marah dan mengusirnya. Perempuan yang mengenakan kaos biru terang itu lalu melangkah maju, yang secara tak langsung mendorong Dedi Mulyadi keluar dari rumahnya. Mendapat perlakuan tersebut, pria yang akrab disapa Kang Dedi ini tetap mencoba membalas perkataan perempuan itu dengan tenang. Udah, jangan marah-marah. Iya, aku, dia kan kamu kami, tadi yang nyerbu ke rumah. Siapa yang nyerbu? Itu kan rumahku. Sempat membuat heboh, Dedi dan tim akhirnya meninggalkan rumah tersebut. Diketahui dari penuturannya, ibu tersebut adalah menantu dari sang kakek yang menggendong kayu bakar di pinggir jalan tersebut. Seringkali maksud baik kita belumlah tentu diterima dengan baik. Kesabaran harus hadir setiap waktu, tulis Dedi Mulyadi dalam keterangan videonya di Instagram.